Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad yang merupakan syarah dari kitab Munabbihat karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Nasaihul Ibadnya karangan Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, Munabbihatnya karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita sampai pada bab ketiga, makalah nomor 24. Pada makalah nomor 24 ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan wa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzil tha'ah adnahu Allah taala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa 'azzahu min ghairi ashiratin. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari maksiat untuk melaksanakan taat, maka dia itu akan memiliki tiga keutamaan, tiga keramat. Dengan kata lain begini, kalau orang mau berbuat taat dan menjauhi maksiat, maka dia akan memiliki tiga keramat. Mana yang pertama? Allah akan membuatnya kaya tanpa harta. Artinya tidak punya harta yang berlimpah pun dia akan menjadi kaya. Maksudnya ya, dikayakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lain untuk menjadi kaya butuh harta yang banyak, dia tidak. Hatinya menjadi lapang, menjadi cukup dan lain-lain dan lain-lain. Wa ayyadahu min ghairi jundin, dia akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tentara. Dia tidak punya pasukan, tidak punya kekuasaan pun sudah kuat. Kenapa? Karena Allah langsung yang menguatkan dirinya. Lalu yang ketiga, wa 'azzahu min ghairi 'ashiratin, dia pun akan dimuliakan menjadi mulia tanpa banyaknya bala bantuan. Jadi kalau kepengin menjadi orang yang keramat, yang kaya, yang kuat, yang sakti, maka rumusnya sederhana, kerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan maksiat. Sekarang mari kita lihat apa syarah Imam Nawawi Al-Jawi mengenai hikmah nomor 24 ini. Wal maqalatu tayy maqala arabiatu kang arabiatu wal isruna kang nomor 4 iku ngari nabi den critakna saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utesa padelku kharaja ramun metu sapa man min dzulil maksiati saking hinane maksiat ila izzil taati mlebu maring mulyane taat. Wa hadza utawi iki ibarat iku min idhofati sifati saking itu fasifat lil mausuf maring kang disebati aiman utai aiman tegese sapa banungan putaro kalamu tinggal sapa man al maksiat ing maksiat alati yo maksiat tusayruhu kang dadi akan opo maksiat tu iman dalilan ing wong kang rendah wa amila lan ngamal sapa man atau ata ing taat alati yo taat selati tusayruhu kang bisa dadi akan opo ta'atuhu ingman dadiakan azizan iwong kang mulya atauhu moko bakal paring sopo atauhu moko bakal paring hu ingman sopo Allah Gusti Allah ta'ala halimu luhur sopo Gusti Allah paring salah sa sifatin mahmudatin ing telu pira-pira sifat terpuji akan memiliki sifat terpuji, tiga sifat terpuji niru palitru agnahu si jine bakal nyugih akan hu ing man sapa Allah Gusti Allah taala halimu wa sapa Gusti Allah ora nyugih akan min ghairi malin saking tanpa harta yung fikuhu tanging pakaken sapa man hu ing mal balyas kuna
balik dadi anteng opo kalbu atine. Nah, jadi walaupun dia tidak punya harta, hatinya akan menjadi hati yang tenang, bahagia gitu kan. Wa ayyadahu lan pakam wataqar sapa Allah hu iman ay qawahu tegasin wataqar sapa Allah hu iman min ghairi jundin saking tanpa tentara. Aina sakira tegasin pira-pira tentara yu'inunahu kang nulungin sapa tentara hu iman bal bi quwwatillahi ta'ala balik nganggo kekuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia enggak punya banyak tentara pun menjadi orang yang kuat. Wa'azahu lan takut turunnya bakal muliakan sapa Allahu iman ay ghalabahu tegese menangakan hu iman sapa Allah menang ala aduwihi ingatase musuh-musuh iman. Jadi kalau dia punya musuh, maka musuhnya akan dikalahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairi ngasiratin oleh ngarakan minuqayri ngasih rotin saking tanpa nganggo pasukan. Jadi gak perlu pasukan yang fisik, Allah sendiri yang akan memenangkan dia. Ayi jamaatin tegi jamaah yu asyirunahu kang nulungi sapa jamaahu iman binasrilahi balik kelawan pitulungi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya, lakukan taat, jauhi maksiat, maka anda akan di jadikan orang yang kaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka anda akan dijadikan orang yang kuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka anda akan dijadikan orang-orang yang mendapatkan kemenangan ketika menghadapi musuh-musuh anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabban minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa 'afa minkum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.